Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sopar Foto. Terus sementara kali ini saya kedatangan new Honda CX160 yang terbaru nih, merupakan warna merah. Ini adalah tipe CBS ya. Di sini saya menemukan beberapa hal yang baru untuk dari new Honda CX160 shop. Seperti apa videonya? Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa semakin berkembang, bermanfaat bagi kita semua shop. Dan bagi teman-teman yang menginginkan membeli sepeda motor Honda terbaru, khususnya untuk daerah Pekalongan, Brebes dan sekitarnya, teman-teman bisa menghubungi kami dengan cara meninggalkan pesan lewat kolom komentar. Serta bagi teman-teman yang menginginkan modifikasi sepeda motornya, baik dari merek Honda atau merek yang lainnya, saya juga sudah sertakan di toko variasi yang ada di kolom deskripsi shop. Nah, ini merupakan new Honda CX160 yang terbaru ya, dimana untuk tipenya ini merupakan tipe yang CBS shop. Untuk dari warnanya ini sudah sangat berubah. Yang tadinya warnanya warna hitam dok untuk yang tipe CBS, sekarang menjadi warna yang merah mengkilap atau merah glossy shop. Untuk hotelnya sendiri sebelumnya dibanderol dengan harga Rp32.270.000, sekarang mengalami kenaikan Rp110.000 menjadi Rp32.380.000 shop. Kalau kita lihat dari secara keseluruhan, dari new Honda CX160 yang tipe CBS ini merupakan warna merahnya beda dengan yang new Honda Vario 125 ya sob, yang tipe CBS. Ini warnanya lebih tua ya, atau lebih gelap. Namun di sini mempunyai finishing yang mengkilap atau glossy sob. Kita lihat detail secara warnanya sob, seperti ini. Sangat mengkilap sekali ya. Gimana teman-teman, suka yang warna mengkilap atau yang dulu dengan warna merah dok sob, seperti ini warna merah mengkilapnya. Nah ya, kita bisa lihat di sini. Untuk dari secara tampak depannya sendiri itu belum ada perubahan ya, dari windshieldnya masih sama, menggunakan windshield dengan bahan plastik dan finishingnya smoke hitam ya. Untuk dari dudukan plat nomornya juga masih sama, menggunakan plastik juga. Sedangkan untuk sistem pencahayaan lampu utamanya juga di sini sudah menggunakan lampu LED, baik dari sistem lampu pencahayaan utama DLR maupun lampu senya sob. Nah, kita bisa lihat di sini untuk dari tampak depannya seperti ini, polos, tidak ada balutan stripping sedikit pun sob. Sedangkan untuk dari tampak sampingnya juga sama, pada bagian fairing itu polos ya, di sini polos, tidak ada stiker yang menempel atau stripping yang menempel sedikit pun. Ya biasanya di sini ada tulisan Honda, namun di sini tidak ada untuk dari CX160 yang terbaru sob. Nah, untuk dari pada bagian kaki-kaki bagian depan ya, di sini untuk spakurnya itu polos, tidak ada balutan stripping sedikit pun. Tadinya untuk yang tipe lama itu di sini terdapat tulisan Combi Brake yang menandakan bahwa motor ini mempunyai sistem pengereman CBS. Namun untuk stikernya tidak ada sob sekarang. Namun masih tetap sama, menggunakan sistem pengereman yang CBS ya, dengan kaliper 3 piston ya, bermerek Nissin, berwarna hitam Dove. Sedangkan untuk dari piringannya bentuknya biasa membulat, bukan menggunakan piringan yang bermodel wave. Sedangkan untuk dari shockbreaker pada bagian depan menggunakan shockbreaker talent seperti ini dengan lap shock berwarna hitam. Untuk dari shocknya juga masih sama, masih ada cowakan-cowakan yang menambah pesan dari new Honda CX160
terlihat lebih kokoh dan berotot untuk pada bagian kaki-kakinya sob. Sedangkan untuk dari ukuran bannya sendiri, pada bagian depan menggunakan ukuran 110/70 dengan diameter ring 14. Nah, untuk dari peleknya menggunakan pelek gas wheel yang dicat berwarna hitam doff. Untuk dari palang peleknya sendiri, itu seperti membentuk huruf Y yang terbalik ya sob, kalau kita lihat di sini seperti ini. Nah, geser kita ke pada bagian panel meter. Untuk dari panel meternya atau speedometernya juga masih sama dengan versi yang terdahulunya, menggunakan speedometer dengan digital ya, full digital, dimana untuk dari menunya juga sudah sangat lengkap, tidak ada yang dikurangi dari yang versi sebelumnya sob. Dan untuk dari speedometernya sendiri itu masih terdapat list yang berwarna silver, menambah kesan dari new Honda PCX 160, terkesan lebih mewah sob. Serta di sini ada tulisan PCX yang berwarna biru. Dan untuk dari speedometernya sendiri terdapat dua tombol yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di dalam speedometer sob. Untuk dari setangnya sendiri nih, nah untuk dari setangnya masih sama menggunakan setang yang telanjang dengan warna krom putih yang sangat mengkilap sob. Sedangkan untuk dari tombol-tombol pada bagian setang sebelah kanan, di sini terdapat tiga tombol, yaitu tombol ISS, tombol lampu hazard, dan tombol starter sob. Sedangkan untuk setang pada bagian sebelah kiri, di sini terdapat tiga tombol juga, yaitu tombol lampu jarak jauh jarak dekat, tombol klakson, dan tombol sensor. Nah, untuk dari setangnya di sini terdapat dua tempat minyak rem ya, yang menandakan bahwa motor ini mempunyai pengereman cakram depan dan belakang sob. Sedangkan untuk dari tuas remnya sendiri berwarna krom putih ya, untuk dari kanan dan kirinya seperti ini sob. Ini untuk dari tuas remnya tidak dibekali tuas pengunci rem. Geser kita ke area dashboard. Nah, untuk dari decknya sendiri itu menggunakan deck punggung, di mana untuk decknya ini adalah tangki bahan bakar ya, yang berkapasitas 8,1 liter sob. Sedangkan untuk dari dashboardnya sendiri itu berwarna merah mengkilap atau merah glossy ya, dimana untuk dari dashboardnya hanya mempunyai satu kompartemen laci yang tertutup yang berada di daerah sebelah kiri sob. Untuk dari laci kompartemennya ini terdapat power charger atau power outlet yang sudah menggunakan USB seperti ini sob. Nah, ini power outletnya sob ya. Dan untuk dari pada bagian tengahnya atau decknya itu terdapat dua kombinasi warna. Untuk dari warna hitamnya merupakan warna hitam doff dengan bahan plastik kasar atau bodi kasar ya sob. Sedangkan untuk dari decknya sendiri atau pijakan kakinya juga sama menggunakan warna hitam doff juga, plastik kasar seperti ini. Oke, geser kita ke pada bagian bagasi sob. Nah, untuk bagasinya sendiri masih sama, berkapasitas 30 liter. Ini sangat lega sekali ya, bahkan bisa memuat dua helm sekaligus sob. Helm full face bisa, kalau untuk helm full face itu berarti satunya harus helm half face ya. Namun, kalau untuk dari helm half face, dia masih bisa masuk dua-duanya sob, seperti ini. Nah, untuk dari bagasinya sendiri, berwarna merah, merah glossy yang mengkilap ya. Untuk bagelnya ini dilapisi plastik seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya. Oke, geser kita ke pada area bagian belakang sob. Untuk dari lampu pengeremannya sendiri, ini Honda PCX 160 tahun 2023 itu sudah menggunakan full lampu LED, baik dari lampu stop lampnya maupun lampu sen pada bagian belakangnya sob. Sedangkan untuk dari knalpotnya bentuknya seperti ini, mempunyai pelindung anti panas yang berbahan plastik dengan dicat berwarna hitam doff, dan ini merupakan plastik kasar. Untuk dari segi pengeremannya sendiri pada bagian belakang sudah menggunakan pengereman cakram satu kaliper bermerek Nissin dengan kaliper dicat berwarna hitam sob. Sedangkan untuk dari suspensi pada bagian belakang menggunakan suspensi dual shock yang berbentuk ulir atau per ya, seperti ini untuk dari shocknya sob. Nah, untuk daripada ban belakangnya sendiri, ini tentunya lebih besar ukurannya daripada ban depannya. Namun untuk ringnya dia lebih kecil, yaitu menggunakan ring 13. Sedangkan untuk ukuran bannya sendiri yaitu 130
per 70 dengan diameter 13. Untuk dari peleknya sama menggunakan pelek S1000 yang dicat berwarna hitam doff. Sedangkan untuk mesinnya sendiri mempunyai teknologi yang terbaru yaitu ESP Plus PGM FI ya. Untuk dari CC-nya 160 dan mesin ini berpendingin air atau radiator shock. Nah, yang sangat disayangkan sekali yaitu dari blok CVT-nya shock. Untuk dari blok CVT-nya ini mempunyai warna hitam ya. Padahal saya suka dengan blok CVT yang tipe sebelumnya ini shock. Dikarenakan untuk dari blok CVT-nya dia terlihat mewah karena pada bagian blok CVT-nya menggunakan dua kombinasi warna yaitu warna silver dan warna hitam doff. Namun sekarang blok CVT-nya itu mempunyai warna satu saja doff, atau satu warna yaitu warna hitam doff. Nah, tapi ini kembali lagi ke selera dari masing-masing personal ya, dimana ada yang suka dengan blok CVT dengan berwarna hitam doff, atau ada yang suka yang dari warna dua kombinasi warna silver dan warna hitam top. Kalian pilih yang mana? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, sedangkan untuk dari pushtep goncengannya sendiri menggunakan pushtep bermodel klik dengan bahan aluminium shock. Untuk dari bodinya sendiri pada bagian sisi kanan dan kirinya ini polos ya. Hanya terdapat tulisan atau emblem PCX 160 yang berbahan krom putih shock seperti ini untuk dari emblemnya shock. Baik, inilah penampilan full body dari new Honda PCX 160. Bagaimana? Kalian suka yang warna merah glossy atau yang warna merah drop? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya Sobat Toto undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. See you, bye-bye.